Ini mie ayam, ini soto Betawi. Mie nasi, iya dong, masa nggak pakai nasi? Lemes dong saya nggak pakai nasi, mas, mas. Kalau ini kan baru gurihnya doang nih. Coba kali ya, cobain sambalnya. Biar lebih... Pakai kerupuk juga enak nih. Mantap tuh. Selamat datang di Jantor, jajanan kantor. Aduh, sore-sore gini enak banget nih kalau buat makan sore kali ya. Dan Jantor hari ini guys adalah Jantor episode pertama untuk di YouTube. Jadi kalian jangan lupa komen, share, subscribe, and tap-tap-tap layar kuning. Terus kita hari ini tuh, aduh, sesak banget dah pas gue lari-lari dah. Dan Jantor hari ini rencananya kita mau makan, ada makanan tempat yang baru. Di sana ada soto Betawi, sop iga, nasi lewat. Huh? Liwat, iya nasi liwat. Pokoknya banyak nih makanan-makanan yang... pokoknya, ya gak penasaran kan? Coba ya, langsung aja. Nah ini nih guys, tempatnya masih baru banget. Baru 6 hari buka. Lihat nih, ada soto Betawi Kusuma Ayu. Ada nasi liwet, Neng Anum, mie ayam Pak Min. Jadi dia ada 3 rencananya. Saya mau nambahin satu menu lagi nih. Apa tuh? Es teh manis Bang Tio. Aduh, udah gak sabar banget nih. Mending langsung aja kali ya kita cobain ya. Gue pesen semuanya. Liatin aja. Udah. Ternyata langsung pesen di meja guys. Ini dia. Yuk. Mending langsung aja ya kita pesen 3 menu yang the best dari tempat ini. Soto Betawi, mie ayam sama nasi liwetnya. Oke? Okay? Gimana? Langsung kita pesen aja ya. Mau pesen dong mas, 3 menu andalan dari sini mas. Soto Betawi daging. Soto Betawi daging. Iya. Terus apa lagi? Sama ini, mie ayam. Mie ayam. Ada apa juga lagi? Liwet. Iya benar. 3-3-nya langsung. Iya, langsung. Sama menu saya satu lagi. What? Es teh manis. Es teh manis. Iya benar. Ntar tambahin aja di sini ya. Iya. Oke. Okay. Matur suwun. Oke, okay, terima kasih. Udah gak sabar nih. Udah belum? Lama banget. Udah pada lihat kan, tempatnya masih baru banget loh. Dan ini tuh tempat pertama di Depok baru ada nih. Satu tempat langsung dari 3 menu yang ada. Ada mie ayam, ada apa lagi sih? Nasi liwet, mie ayam, sama soto Betawi cuy. Gila kali gak nyobain nih, enak banget. Yuk langsung aja. Lokasinya di Jalan Kemakmuran Depok. Ini mie ayam, ini soto Betawi. Mie nasi, iya dong, masa gak pakai nasi? Lemes dong saya gak pakai nasi, mas, mas. Ada-ada wae. Dan ini soto Betawinya tanpa santan loh, tapi dia tetap kental. Wah, santan lah itu. Enggak, ini gak pakai santan. Foto ini. Pegang aja dulu tuh stang motor. Nah ini nih nasi liwet. Wah udah ada nih 3-3-nya. Ini langsung aja lah ya cobain ya. Soto Betawinya dulu nih. Nih soto Betawi Kusuma Ayu ini dia katanya kuahnya nggak pakai santan loh. Pakainya susu latte mungkin kali ya atau susu kental manis. Kita cobain dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, bener enak banget. Langsung lah. Gak usah daripada nunggu lama-lama, langsung kita cobain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Dia ada kerupuk empingnya juga dalamnya. Mantep banget. Raul. Enak banget. Seperti biasa ya guys. Soto Betawi itu isiannya ada daging, emping, ya, tomat, ya biasa seperti soto Betawi biasanya. Boong. Cuman bedanya ya dia kuahnya nggak pakai santan aja, mungkin lebih sehat aja kali ya. Enak.
biasanya kalau soto Betawi itu kan ada babat, usus, terus ada kulit juga kadang ya, Bia. Tapi kalau ini gue pesannya khusus dagingnya aja. Dan dagingnya itu benar-benar empuk banget loh. Nice. Enak. Rasanya, biasanya itu kan karena pakai santan tuh kayak kerasa banget lemak dan gurihnya itu agak terlalu gimana gitu. Kalau ini kalau pakai susu kayak lebih nikmat aja. Beda deh, beda. Kalau ini kan baru gurihnya doang nih. Coba kali ya, cobain sambalnya. Biar lebih paling berpuk juga enak nih. Cobain dulu. Bismillah. Wih. Rasanya jadi bikin lebih nagih lagi. Normal. Tadi makanan pembuka sudah habis. Sekarang saatnya makanan pembuka kedua. Ini nasi liwet, ada ayam, tahu, tempe, dan ini apa nih namanya nih? Apa ya namanya nih ya? Gue lupa lagi. Timun. Timunnya ada 4 guys. Dan sambalnya dikasih 2 variasi. Langsung aja lah. Kalau nasi liwet sih enaknya pakai tangan langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget sih. Tapi dia udah pedes sih. Udah pedes. Untuk yang suka pedes, paling tambahin sambalnya. Karena sambalnya ada 2 macam nih. Pakai tahu. Ini pedes banget nih yang ini. Tapi enak. Cobain ayamnya. Ayamnya masih panas. Ayamnya juga empuk banget. Rasanya berasa banget. Enak banget guys. Kira-kira nasi liwetnya isinya apa aja? Kira-kira nasi liwet apa aja? Banyak. Ada tempe, ada tahu, ada ayam, ada buah, ada elu, ada tadi, ada semuanya. Di nasi liwet ada nasi lah, Bi. Teman-teman tau gak kenapa ini namanya nasi liwet? Kenapa emang? Karena... Lewat. Tapi beneran ini enak banget deh, cobain. Nah, kalau tadi soto Betawinya kan gak pakai santan, jadi rasanya kan creamy banget tuh karena pakai susu, iya kan? Kalau nasi liwet ini dia lebih ke gurih karena pakai teri. Masaknya itu udah langsung dimasukin bumbunya macam-macam deh. Cucu. Jadi nih nasi lewat. Lewat. Tapi beneran ini enak banget loh. Tadi udah tuh makanan pembuka dan makanan pembuka kedua. Yang terakhir makanan pembuka 3. Terus makanan utamanya di mana? Ya nanti di rumah lah. Makan lagi. Lah kan ini bukan lagi diet, Bi. Gak boleh banyak-banyak makan. Nih, lihat nih mie ayamnya nih. Banyak banget ayam suwirnya dikasih. Mie keriting nih kayaknya nih. Baso. Cobain basonya dulu ya. Raul. Enak banget. Kuahnya enak banget. Dan ada kayaknya pakai bumbu rahasia deh yang... Soalnya beda banget nih sama tempat mie-mie yang lain. Udah langsung cobain aja. Itu tipe mie ayam yang gimana Bang Tio, mie-nya? Kayaknya ya, mie-nya mie keriting. Biasanya kan kalau di tempat mie ayam yang lain itu kan mie-nya bukan mie keriting, mie lurus. Nabrak dong. Iya, kayak rambut buah. Coba ayamnya. Enak banget, tapi ini ada ininya juga loh. Ada jamur. Biasanya kan mie ayam kan ayamnya doang, ini kan dikasih jamur. Mati jamur? Jahe? Jamur, beneran. Mantap tuh. Cobain pakai sambal ya. Dan kita siram pakai kuah bakso biar agak basah dikit. Kalau dikasih kuah deh jadinya nggak terlalu kering. Kayaknya enakan dicampur pakai kuah deh. Bener. Pakai kuah, pakai sambal, enak banget. Beda lah dari mie ayam yang sebelumnya kita review, beda. Tapi enak semua sih rata-rata ya. Bro. Lalu tadi cuma kasih tau apa? Gak enak ya makan sambil kerja. Jadi gak sedap ya? Alhamdulillah kenyang banget. Semuanya habis, ludes,
Dan untuk teman-teman nih yang penasaran, di sini itu bukan cuma 3 menu yang tadi doang. Banyak, masih ada sop iganya juga ada. Yang penting-penting banget, harganya tidak terlalu mahal. Standar, tapi rasanya oke banget buat lo pada. Tempatnya nyaman, bersih, ada musolanya juga. Pokoknya nyaman deh pergi ke sini tuh. Saking kenyangnya. Tadi lu masih ada satu lagi. Pakein aja. Sampai bertemu di jantor yang kedua. Kalau ini rame yang nonton ya. Jangan lupa ya, tap-tap layar kuning, oranye, merah, boleh bebas.